Hari ini kayaknya nggak banyak. Seperti yang saya lihat.
Selesai, kita tunggu besok apakah dia panas. Kita tunggu besok keadaannya gimana ya. Oke. Ini udah 3 jam setelah vaksin. Udah 5 jam setelah vaksin, tangan bengkak di sebelah kiri ya, di sebelah kanan juga bengkak. Selamat pagi, sekarang Sanju 36,7. Halo teman-teman, saya mau jelaskan gimana saya efek setelah saya vaksin yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, saya sehari setelah saya vaksin besokannya tangan udah mulai sakit, dan seharian itu kepala sakit banget, terus mual-mual, pengen muntah. Terus hari keduanya juga tangannya udah gak sakit. Terus masih berasa mual sih, kepala pusing. Dalam beberapa hari itu kepala pusing dan gak enak banget untuk dibawa makan. Cuman untuk demam, saya gak demam ya. Nah, yang vaksin yang kedua hari kemarin, setelah divaksin setengah jam, sejam setelah divaksin tangan udah sakit. Sampai 5 jam setelah divaksin tangan kanan saya udah mulai bengkak. Cuman saya nggak demam. Terus udah gitu saya nggak rasakan seperti yang saya vaksin pertama, sakit kepala, mual-mual. Itu 5 jam setelah saya vaksin yang kedua, saya hanya merasakan tangan saya sakit dan tangan kanan saya udah bengkak banget. Nah, besokan paginya saya bangun dan saya coba ukur suhu badan, nggak demam juga, masih 36,7. Dan saya hari ini berangkat kerja dan saya nggak merasakan apa-apa, nggak demam, seperti biasa, badannya nggak sakit kepala, nggak ngerasain apa-apa gitu. Saya berangkat kerja, ini saya udah pulang dan
Kayaknya di vaksin pertama dan yang kedua ini saya merasa lebih agak enakan ya, badan nggak berasa, efeknya nggak terlalu, kecuali memang cuma tangan doang yang sakit ya sama bengkak. Selebihnya itu nggak ada. Jadi vaksin yang pertama, yang kedua, mending saya vaksin yang kedua yang sama sekali nggak berasa apa.